Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang cuba memfitnah kerajaan ini kononnya harga barang meningkat. Yang paling teruk sekali ialah berkaitan dengan tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sehingga empat individu yang dikatakan telah pun menghantar hantaran palsu tersebut telah menghadap SKMM dan tengoklah nanti apa pula yang bakal menanti mereka. Adakah akan didakwa atau tidak, itu terpulanglah kepada SKMM. Tetapi yang juga tular di media sosial ialah pendakwaan kononnya harga barang meningkat. Kononnya kos sara hidup meningkat. Ada juga tular kononnya barang tak cukuplah, macam-macam. Tapi nampaknya apa yang berlaku sepanjang hari ini mengujahkan ramai orang. Apabila ramai netizen berkongsikan risit-risit pembelian di pasaraya yang menjadi bukti bahawa harga ayam murah di seluruh negara menjelang Aidilfitri. Makna kata, harga barangan, khususnya barang-barang keperluan, barangan harga kawalan seperti ayam, beras, minyak, semuanya dalam kawal dan terkawal dan murah. Ini bukan sekadar cakap-cakap lawak jenaka. Ini bukan sekadar cakap-cakap dengan air liur semata-mata. Tetapi netizen cukup teruja untuk berkongsi menunjukkan risit bahawa harga ayam sememangnya murah di seluruh negara. Jadi nak percaya mana, fitnah yang tak betul ataupun risit pembelian yang sudah terbukti benar? Itu data yang tak boleh diubah-ubah. Seorang lelaki melakukan tinjauan di Facebooknya miliknya bertanya kepada semua pengguna Facebook untuk berkongsi harga ayam di kawasan masing-masing. Seperti yang dijangka, rata-rata memberitahu harga ayam dijual sekitar RM7 hingga RM10 sekilogram. Seperti di Maidin contohnya, harga ayam dijual sekitar RM7.80 sekilogram di seluruh semenanjung Malaysia. Tetapi di Pasar Awam Bagan Ajam, Penang, seorang pengguna Facebook mendakwa ayam standard dijual pada harga RM10.80. Begitupun sebahagian besar pasaraya di seluruh negara menyediakan bekalan ayam dengan harga yang amat murah menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 10 April ini, dijangka pada 10 April ini. Sehingga kini menjadi bualan, menjadi trademark atau trending di media sosial. Mereka mengingatkan berapa kali harga ayam naik ketika Kerajaan Perikatan Nasional, kata mereka, menjawab kepada persoalan daripada walaun. Mereka kata berapa harga ayam pada waktu Perikatan Nasional. Mereka juga bertanya berapa harga minyak pada waktu Perikatan Nasional, yang mereka kata harga RM10.80 itu mahal. Berapa pula harga ayam pada waktu Perikatan Nasional, kata mereka. Ada kumpul harga 1 kilogram ayam yang kawan-kawan kongsi di status aku sebelum ini. Terima kasih sudah berkongsi, katanya. 99% yang komen ni, aku tak pernah kenal mereka di dunia luar. Bukan isi kandungan yang kami berpakat pun. Ada harga di seluruh negara. Sabah Sarawak saja harga tinggi sikit berbanding semenanjung. Harga ayam tak melambung musim perayaan, alhamdulillah. Ingat tak harga raya tahun 2021 dan tahun 2022 berapa? Tulisnya di ruangan Harapan Daily. Soal Najib Bakar yang membuat tinjauan harga tersebut, dia turut memuat naik 40 tangkap layar komentar warganet yang berkongsi harga ayam di kawasan mereka.
Setakat ini bukan sahaja ayam, bahkan minyak dan telur juga dijual pada harga yang rendah. Orang ramai berpuas hati dengan usaha kerajaan melakukan pemantauan sehingga tidak berlaku pencatutan harga ketika musim perayaan. Kita nak bagi kredit kepada pihak berkuasa, pihak kerajaan, kerana rajin membuat pemantauan pada waktu ini. Kena kerja keras, kata Anwar Ibrahim, supaya dapat membantu rakyat. Jangan duduk saja di kerusi empuk, kata Anwar Ibrahim. Jadi mereka pun bergeraklah membuat pemantauan. Saya yakin dengan apa yang dilakukan ini, pemantauan yang berterusan ini, semua perkara mencatut harga dan sebagainya dapat dielakkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Dan jangan lupa juga berikan komen anda untuk harga ayam di kawasan anda, harga minyak di kawasan anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang kasut Vans yang telah pun tular di media sosial. Akhirnya ketua polis negara tampil memberikan kenyataan ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari ini, Ketua Polis Negara mendedahkan sebanyak 1,145 pasang kasut dirampas dari cawangan Vans. Wow, ada netizen yang mula berkira-kira. Mereka kata, kalau kasut ini, sebab yang tular itu ialah harga kasut ini sepasang ialah RM100. Yang tular lah, mereka kata RM100. Jadi kalau RM100 itu kali dengan, didarab dengan 1,000 pasang, maka ia adalah lebih kurang bernilai, RM1,000,000. Wow, hebat. Lebih kurang bernilai RM1,000,000 telah dirampas. Kalau saya salah kira, tolong perbetulkan. Baik, saya kira dulu, kita kira dulu. Sebab ada netizen yang kira, tapi saya tidak sempat melihat berapa jawabannya. Jadi 1,100 rampasan kali dengan RM100, maka jawabannya ialah, oh bukan sejuta, tapi RM110,000. Ah, itu jumlah dia, RM110,000. Jumlah uang ataupun kalau berjadi jual lah. Tapi kita kita ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak PDRM kerana bertindak pantas membuat rampasan ini sebelum ianya makin menjadi panas. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, kasut itu dirampas dari cawangan di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Kedah. Pihak berkuasa tempatan telah pun merampas 1,145 pasang kasut dari premis perniagaan Vans yang mana rekaannya dilihat mengandungi logo mirip kalimah Allah. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, kasut itu dirampas dari cawangannya di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Kedah. Bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat kerana kita masih bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM untuk mendapatkan butiran lanjut, katanya pada sidang media di sini hari ini. Semalam, Vans Holdings Ren Berhad berkata, reka bentuk logo pada tapak kasut bertumit tinggi yang dijualnya boleh disalah tafsir. Ia memohon maaf atas perkara itu sambil berkata, syarikat terbabit tidak berniat mereka bentuk logo bertujuan memperkecilkan atau menghina mana-mana agama atau kepercayaan. Dalam perkembangan berasingan, Razaruddin berkata, Shalom Avitan, lelaki Israel yang ditahan di Kuala Lumpur bersama 6 pistol dan 200 peluru pada bulan lalu, dijangka didakwa di mahkamah pada minggu ini. Tambahnya, pasangan warga tempatan yang disyaki menjual senjata kepada Salim mungkin
Shiloh mungkin akan didakwa di Mahkamah Klang hari ini. Pada minggu lalu, Razaruddin berkata ketiga-tiga suspek disiasat mengikut Section 7 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 kerana memiliki senjata api secara haram dan berdepan hukuman mati jika didapati bersalah. Kita masih menyiasat motif lelaki Israel itu memiliki 6 pistol yang kita tahu diseludup dari negara jiran, katanya. Mungkin warga Israel ini akan didakwa minggu ini, mungkin selepas cuti raya, kata beliau. Sementara itu, Razaruddin berkata, polis masih menjalankan siasatan berhubung kejadian serangan bom petrol dan tiga cawangan Kekemat di Bidor, Perak, Kuantan, Pahang dan di Kuching, Sarawak. Katanya rekaman CCTV tidak banyak membantu dan polis bergantung pada maklumat daripada orang awam dan sumber risikan lain untuk menyelesaikan kes itu. Serangan itu susulan kontroversi stoking tertera kalimah Allah yang ditemui di sebuah kedai Kekemat. Syarikat itu membuat permohonan maaf rasmi. Bagaimanapun, pengasas dan seorang pengarah syarikat didakwa di mahkamah atas tuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita bangga dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Beginilah yang kita ingin teladani. Agong membayar zakat 10 juta ringgit. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim membayar zakat berjumlah 10 juta tahun ini. Cek dengan nilai tersebut telah diserahkan oleh Baginda kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Haji Nasri Mad Ali di Johor Bahru. Ia disaksikan oleh Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad. Perkara itu dimaklumkan oleh Baginda menerusi laman rasmi Facebook rasminya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita kongsi berkait dengan isu Agong bayar zakat 10 juta ini ialah Agong telah menunjukkan kualiti teladan yang harus dibuat oleh rakyat Malaysia. Baginda telah membayar apa yang sepatutnya dibayar. Tapi rakyat di Malaysia ini kadang-kadang ada pula yang lalai tak nak bayar. Bukan sekadar tak bayar zakat, tapi ada juga yang lalai dan sengaja tak nak bayar cukai pendapatan pula. Itu yang membuatkan Anwar Ibrahim seringkali mengecam, termasuklah orang-orang kaya, tycoon, maha kaya di luar sana. Anwar Ibrahim menggempur beberapa orang yang kaya di Malaysia dengan tuntutan supaya membayar cukai. Ada ramai yang tak bayar cukai. Yang terkenal sekarang ini ialah di mahkamah telah diputuskan bahwa ada bekas Perdana Menteri yang dituntut oleh LHDN membayar cukai. Bukan sikit pula, ianya bernilai sangat banyak, sehingga bilion. Anda nak tahu siapa? Carilah di Google, type saja Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang dihendaki membayar cukai tertunggak bernilai bilion. Anda tahu siapa orangnya? Nak tahu siapa? Cari di Google, ada orangnya. Dan telah pun diarah dalam perbicaraan sekarang juga berkait dengan isu-isu 1MDB. Bekas Perdana Menteri itu telah pun diperintahkan untuk membayar cukai, tapi sekarang ini masih dalam proses rayuannya. Saudara, selain daripada itu, ada juga orang kaya di Malaysia nih yang tegar nak mengisytiharkan harta pula. Tak tahulah, takut kedapatan, mungkin takut kedapatan nilai harta yang terlalu banyak, tak nak mengisytihar harta tu. Kenapa? Itu mungkin ada kaitannya dengan pembayaran cukai.
Sebab kalau semua hartanya dikumpul, maka ianya juga ada berkaitan dengan cukai. Kalaulah hartanya itu dahulu hanya 10 juta, rupa-rupanya ada lagi aset yang tersembunyi dan tidak diistihar, dan tiba-tiba dia layak sebenarnya membayar 20 juta cukai, maka adalah 10 juta yang tidak dibayar. Jadi kalau dihitung-hitung demi hitung, berapalah semua tuh. Inilah kadang-kadang yang menjadi geramnya rakyat, apabila kalau rakyat nih confirm terpaksa membayar cukai sebab wajib. Ada yang dipotong gaji, ada juga yang membayar secara by hand, ada juga syarikat yang kecil kena bayar juga sebab itu kewajiban. Tapi yang geramnya ada orang kaya raya yang lihat nak bayar cukai. Jadi kita lihat sekarang betapa kebawah dulu yang maha mulia di Pertuan Agung memberikan kita teladan yang terbaik. Baginda tanpa banyak berkata apa-apa, bayar telah pun bayar zakat sebanyak 10 juta. Satu nilai yang sangat banyak, tapi baginda mengikut kewajiban. Wajibnya harus bayar, kita semua juga ikut teladan tersebut. Bagi Anda semua yang di luar sana, jangan pula terpengaruh dengan kata-kata orang yang macam bijak tapi bodoh. Antaranya ialah ada orang dalam Facebook baru-baru ini menularkan, kononnya mereka kata sebelum mengisi padu mereka tak dihubungi LHDN, tapi selepas selesai isi padu, ya isi pangkalan data utama Malaysia negara, tiba-tiba pula dihubungi oleh LHDN. Itu bukan salah LHDN, itu mungkin salah Anda. Kenana sebelum ini tak pernah istihar harta, tak pernah bayar cukai. Bila sudah kedapatan, rupa-rupanya Anda layak bayar cukai. Bagi kita semua tak perlu marah, kita perlu bersyukur kerana dengan adanya padu, ramai orang yang sudah kedapatan ingkar perintah, tak ikut kewajiban membayar cukai. Jadi kita patut bersyukur, gembira kerana ramai yang sudah kedapatan ingkar tak bayar cukai. Dengan itu, dengan nilai cukai yang ada, secara tidak langsungnya negara kita boleh menikmati uang yang lebih banyak untuk pembangunan negara, kemajuan negara. Itu yang kita nak tunggu. Tambah pula sekarang ini tata kelola kerajaan makin bertambah baik. Dikurangkan ketirisan supaya uang yang dibayar pembayar cukai itu sampai kepada semua rakyat. Jadi dengan adanya perang rasuah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang bersama dengan semua jentera negara termasuk SPRM, maka saya yakini, kita yakini uang yang ada akan lebih sampai tepat pada sasarannya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kerana adanya berita ini, maka kita dapat meneladani orang yang tepat. Daulat Tuanku, daulat Tuanku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Laporan kali ini memang mengejutkan. Adakah Zafrul akan letak jawatan keluar daripada Parti UMNO? Atau adakah Zafrul akan naik pangkat menggantikan Megat Zulkarnain sebagai Ketua UMNO di Selangor? Wow. Dengan itu, ada satu cadangan yang hebat, luar biasa daripada penulis yang saya minati, yaitu Sabudin. Dalam web sabudin.com, beliau menulis satu artikel yang luar biasa hebat. Beliau kata, gugurkan Megat Zulkarnain, lantik Tengku Zafrul Ketua UMNO Selangor. Ini apabila Tengku Zafrul begitu lantang mengkritik, mendedahkan kepincangan yang berlaku dalam UMNO Selangor.
Jadi oleh sebab itulah saya tertarik dengan kata-kata di akhir artikel Sabudin ini. Apabila dia kata sudah sampai masanya untuk Megat Zulkarnain diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Coba dulu try. Coba try kata tulisan ini. Coba try dulu Tengku Zafrul pula. Manalah tahu, sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja. Manalah tahu kan? Mana tahu dengan muka baru Tengku Zafrul ini, UMNO Selangor akan hidup dan mampu bersaing dengan parti-parti yang lain pada PRU atau PRN akan datang. Selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada dalam parti itu di negeri tersebut. Bahkan katanya sejak PRU15 di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi, diikuti dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang dua kerusi, tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar Tengku Zafrul, dengan dua keputusan buruk itu, ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor supaya segera berubah dan menyadari realiti. Ini satu perkara yang memang terbaik daripada Tengku Zafrul. Sekarang ini, kata Zafrul, sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tak ada apa-apa. Postmortem mendalam tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat juga tak ada, katanya. Ini satu pendedahan yang menarik. Bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor tidak buat postmortem mendalam? Bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor belum ada strategi baru untuk tawan hati rakyat? Sedangkan UMNO ialah parti berpengalaman, boleh kata antara parti paling berpengalaman Malaysia. Jadi tidak hairanlah kalau mereka terus dirundung kekalahan. Rupa-rupanya ini yang belum dibuat menurut Tengku Zafrul, belum ada postmortem mendalam dan strategi baru untuk tawan hati rakyat pun belum ada juga. Secara umum, menurut Tengku Zafrul, yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor adalah bersifat hambar. Dengan terus bersuara mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap tegas. Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap tegak bersikap lepas tangan, maafkan saya, tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini, dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak ide dan perancangan serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan untuk dikatakan, meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor sedia ada yang barangkali berpikir, tak mengapa UMNO tidak benang banyak kerusi. Yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO memenangi lebih banyak kerusi, kalaupun tidak mampu berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya jika Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi segera menggugurkan Megat Zulkarnain Omar Din daripada jawatan pengerusi UMNO Selangor dan melantik pula Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Megat Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PRU15, kemudian kalah lagi di DUN Gombak Setia ketika PRN, cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zahid Hamidi dan ketua UMNO bahagian Gombak saja.
sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Coba try, Tengku Zafrul pula. Mana tahu, sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.